Sayang dituturkan sebagai bagian dari perjalanan imam. Kepergian Arya Salva ke Mekah untuk menjalani ibadah umroh mengalirkan ragam cerita haru dan menyentuh. Inilah momen perdana bagi Arya kembali ke tanah suci tanpa putri Anne. Kendati demikian, momen inilah dipakai Arya untuk khusyuk berdoa, menebalkan ketakwaan, sekaligus merefleksikan berbagai peristiwa hidup yang dijalani. Dan berada 9 hari di tanah suci, Arya mengaku banyak menimba banyak rahmat, salah satunya lebih tawakal. Menyenangkan, pastinya setiap keberangkatan akan ada selalu evaluasi, karena yang sempurna itu cuma Allah ya. Untuk keberangkatan-keberangkatan selanjutnya pasti akan jauh lebih diperbaiki lagi, dan untuk ibadah pasti semua juga fokus sama ibadahnya. Setiba di tanah air, banyak perubahan terjadi. Arya tak hanya makin gondrong dan brewokan, bintang sinetron Aldebaran itu juga ternyata ketiban hoki beruntun. Lihatlah, keterlibatan Arya dalam pertandingan bulu tangkis membawanya menjemput kemenangan perdana. Arya yang dipasangkan dengan Chandra Wijaya berhasil mengalahkan pasangan Ricky Subakja dan YouTuber Jerome Polin. Kemenangan ini dianggap Arya bagian dari ikhtiar dan rahmat yang ia dapat dari tanah suci. Ya, berkait semuanya kan dari Allah. Bagaimana kita berusaha dan berdoa memintanya, ya alhamdulillah keberkahannya dikasih ke saya gitu. Tapi bisa dipungkiri, Arya Saloko adalah sosok yang selalu mencuri perhatian. Hanya jejak karirnya yang cukup gemilang. Cerita asmara dengan bumbu kontroversi di dalamnya pun tak henti membuat banyak netizen penasaran. Dan tapi demikian, Arya tetap sosok yang tak bisa ditebak. Ia tak ingin kehidupan pribadi dan pekerjaan dicampur adukan. Oleh sebab itu, ketika ditanya soal target hidup, Arya pun berseloroh seperti berikut ini. Saya sih jalanin aja itu, saya jalanin aja. Strategi yang saya buat itu biar saya yang tahu, karena saya senang menjadi orang yang unpredictable daripada predictable. Jadi didoakan dan didukung aja apa yang saya jalankan dan saya kerjakan. Semoga karya-karyanya semuanya menjadi.